Lebih baik sebenarnya kita, apa ni, kalau ada ada kemahiran tu lukis dekat flash, dekat animate. Tapi seperti saya katakanlah, kita nak jimatkan masa, so kita mungkin cari dekat dekat Freepik ataupun dekat internet. So kita cerai-ceraikan bahagian-bahagian yang kita nak gerakkan, contohnya kaki kiri, kaki kanan, tangan, tangan kiri dan tangan kanan lah. Okay. So ini kita copy semua dulu. Okay, kita copy. Saya just copy edit copy. Okay, lepas tu pergi ke animate. Okay, so ini dia. Saya dah buat dokumen baru lah. Okay, so pergi ke animate. Ya. Kita paste. Okay. So, kita terus buat simbol. Jangan terus paste dekat stage ni. Kita terus buat simbol. Apa pun boleh juga. Okay. Create, insert new symbol. Okay, namakan lah. Apa? Contohnya, juru jual. Okay, saya letakkan apa, grafik. Klik OK. So sekarang ni kita bekerja dalam simbol ni lah, juru jual lah. Saya paste kat sini. Okay, tunggu seperti biasa, tunggu kejap. Klik OK saja. Okay, kalau kecil mungkin kita boleh besarkan. Okay, seperti saya katakan, tips untuk mengecil atau membesarkan, tekan kunci shift. Jangan lupa tekan kunci shift semasa tarik penjuru, setiap penjuru lah. Okay, dan langkah seterusnya, okay, dekat ni, dekat layer satu ni. Okay, gunakan selection tool, saya zoom sikit. Kita asing-asingkan. Maksudnya ini part tangan kanan, ini part tangan kiri, kepala kalau nak asingkan, kaki kiri dan kaki kanan. So kita ada 5 bahagian lah. Okay. So ini saya dah pecah-pecahkan dekat Adobe Illustrator lah, supaya memudahkan kerja dekat sini. Okay, kalau tak, nanti kita kena buat kat sini. Ha, kalau terpulang lah. Kalau selesa nak buat kerja di animate, so asing-asing dekat sini. Kalau selesa bekerja dekat Adobe Illustrator, so asingkan dekat sana. Okay, kemudian pilih keseluruhannya. Okay, saya pilih keseluruhannya. Saya tak ada convert apa-apa. Ini semua di group. Okay, saya pilih keseluruhannya. Kemudian klik kanan tertikus. So pilih distribute to layers. Maksudnya setiap part bahagian tubuh badan ni akan berada pada layer yang berbeza-beza. Sekarang ni berada di layer pertama. Semuanya berada di layer pertama. Okay. Highlightkan keseluruhannya tu. Okay, so kemudian kita klik distribute to layers. Lihat. Sekejap, dia terus berada di layer yang masing-masing. So layer satu ni jangan kosong lah, sebab semua berada pada layer yang, maksudnya kepala pada satu layer. Kau nak tahu yang mana satu, kita klik lah ni. So optional. Kalau nak namakan layer tu ikut bahagian tubuh badan. Okay. Sebab apa, nanti kemudian layer ni kita tak gunakan. Okay. Kalau nak memudahkan proses seterusnya lah. Oh, nak kita nak gerakkan kaki, nak gerakkan badan sebagainya. Boleh namakan. Itu optional lah. So ini contohnya. Tangan kanan. Okay. Ini kepala. Ini badan.
Okay, dan dia akan susungkan ikut layer ni, automatik dia akan ikut kalau dia berada di bahagian bawah layer ni. Tangan ni kan memang pada asalnya di bahagian belakang. Dia akan berada di bawah layer badan. Ni tangan kiri. Ni optional, tak supaya kita senang nak ingat. Oh, ni kaki kanan. Ini kaki kiri. Okay, so kita namakan dia supaya kita memudahkan proses kita nak mengenal pasti kaki terletak di layer yang mana. Okay. Okay, kemudian kita cantumkan balik dekat ni supaya menjadi apa, watak yang sempurna lah. Maksudnya kat tangan kita asingkan tadi supaya kita nak asing-asingkan tadi supaya kita senang nak lihat bagaimana dan kedudukan dekat mana. Okay, so kita boleh maksudnya kita cantumkan balik lah. Okay, macam ni. Jadi sempurna, padahal dia ada benda-benda yang berbeza-beza. Okay, tengoklah. Kalau tak rapat lagi, tak betul, masukkan betul lah. Okay, tu langkah seterusnya. Okay, sebelum ni saya tunjukkan cara kena lukis banyak-banyak kan. Maksudnya pergerakan satu, pergerakan dua. Tapi kali ni kita hanya gunakan satu, maksudnya objek yang lengkap macam ni. Okay. So kita akan gerakkan menggunakan satu dinamakan bone ni, bone tool. Okay, ataupun bahasa Melayunya peralatan bertulang. Okay. Okay, so kita mulalah klik satu per satu. Okay. Suara tak ada. So langkah pertama tadi kita copy paste daripada AI. Kita paste kat sini dalam satu simbol grafik. Saya namakan jurujuan. Kemudian kita tadi copy sempurna kan. So kat sini kita asing-asingkan. Okay, kalau boleh tangan ni satu grup yang samalah. Jangan pula yang berbeza-beza. Maksudnya kita dah asingkan. Lepas tu kita pilih semuanya. Kemudian klik kanan, pergi distribute to layers. Okay, secara automatik dia akan distribute kepada setiap layer. Setiap part. Kemudian langkah seterusnya. Okay, langkah seterusnya. Kita akan gunakan untuk okay, contoh saya tutup semua dulu supaya tak nampak. So, saya nampakkan kaki kanan saja dulu. Okay. Saya kejap Okay, saya tunjukkan kaki kanan saja dulu. Kita buat kaki kanan saja dulu. Okay. Pergi dekat tools, ada simbol ni, tulang ni. Okay, kalau tak ada dekat tools ni, kalau default ni memang tak ada, klik option ni, tiga option, tiga dot ni dan pilih lah kalau tak ada Selalunya tak ada sebab kita jarang gunakan atau sebelum ni tak pernah gunakan. So, klik saja bone tool ni dan letak ke dalam senarai peralatan lah. Peralatan kita ni sudah ada ni. Okay. So sekarang kita sekarang bekerja di pada layer kaki kanan. Okay. Sebelum kita nak berikan masuk bone ni macam tulang kepada kaki kanan. So pastikan ni jangan dalam bentuk grup macam ni. Ada kotak, maksudnya dia grup tau. Okay, kita tak nak dia bergrup. So kita pecahkan dia dengan arahan kat mana Saya pun lupa dah. Ni break apart. Ataupun control B. Okay, so control B sekali.
Kalau di grup tengok, dia akan dari grup besar dia akan kepada grup kecil. Maksudnya belum pecah lagi ni. Lihat, belum nampak pixel dia lagi ya. Control B lagi. Lihat, kaki dia bahagian peha dan betis dah pecah tapi kasut tak pecah lagi tengok. Masih dalam bentuk grup. Control B lagi. Pastikan semuanya bentuk pixel macam ni. Okay, kalau dalam tu ada 10 kali grup, kena 10 kali juga control B lah. Okay, break apart. Okay. So, dah bentuk macam ni semua. Okay, dah bentuk pixel. So, barulah klik bone ni. Okay, kita bermula macam join dalam badan kita. Tulang. Buku lali. Boleh pula. Okay. So, bila kita dah ada macam ni, automatic. Tengok eh, pada layer. Oh, dia tak ikut sekali ni sebab dia warna lain. Okay, dia akan jadi kosong tau. Kalau kita klik pada sini ni, dia hanya detect pada kasut yang sebelah atas ni. Okay, so ini tak ikut lah. Macam tu lah. Okay. So tak perlu kita, kasut kita buang. Kita buang ni. Klik pada lutut. Terlampau lebih sangat. Lutut ke kaki, zoom sikit ke buku lali. Okay, so ini boleh. Okay, dan bila macam ni lah, semua bila semuanya dah detect kepada macam ni. So ni akan jadi kosong, so kita boleh buang. Okay. Oh ni kasut ni cacat sikit lah. Okay, so untuk melihat kita panjangkan lah sebab kita nak buat dia bergerak. So kita panjangkan semuanya dulu. Insert frame. Okay, dan ini yang dua kita dah buat berjaya buat eh. Maksudnya ini dah ada bone kaki kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Okay. So untuk menggerakkan dia, tak payahlah kita nak melukis. Dah selepas kita dah buat bone, kita masukkan bone ni, kita tak perlu nak melukis lagi lah. So kaki mana kita buat dulu. Okay. Kaki kanan bergerak dulu eh. So saya pergi ke hujung sini, F6, masukkan F6, maksudnya keyframe. So untuk mengubah gerakan dia, gunakan selection tool. Buatlah dia bergerak ke depan. Tapi punggung patutnya kat sini dia ada pinggul lah. Okay, so sama juga ke kaki kiri, F6. Kita kunci ni supaya tak bergerak. F6 bergerak ke belakang. Nak betulkan kedudukan dia, kaki dia. Tu katakan kat sini kat pinggul dia kena ada satu lagi latar belakang supaya tak ada nampak gap ni, tiba-tiba kosong. Ni kosong ni jadi kosong. So kalau kita gerak nampak ada dia bergerak macam tu. Okay. So satu cara ni, cara yang paling cepat sebenarnya, ada satu cara lagi, dia asing-asingkan setiap ni. Betis satu part, peha satu part, kaki satu part. Maksudnya sebelah kaki tu eh. Sama juga lah. Ni tangan, lengan, bicep satu part satu part. Ni cara paling cepat lah dia nak tunjukkan cara penggunaan bone tu eh.
So kat sini saya tambah lagi untuk pergerakan di sebahagian tengah. So kalau lihat kan, dia tak ada terus ke sana kan. So patutnya ni dia bergerak sedikit dulu. So sama jugalah saya kunci ini supaya tak terpilihan tu. Takkan dia terus ke sana kan, ke depan. So dia dia bergerak ke depan sedikit. Lepas tu ni kita boleh adjust dia punya angle ni semua. Macam tu lah. So ini dia kata Cikgu Syam tadi. So kita kena merujuk macam mana pergerakan kaki tadi tu lah. Kalau yang macam kita kambing kita buat tu kan. Itu kita kena lukis banyak kali kan. Tapi ini kita just lukis sekali. Tapi yang ni nak menyusun pergerakan dia tu kena kreatif sikit. Kena imajinasi, kena tinggi sikit. Okay, kemudian proses tangan. Sama jugalah kita kena buat kepala tak. Kita buat tangan. Okay, tangan ni Ctrl B. Ctrl B. Okay, sama juga proses dia. Daripada tangan sini. Sini. Dan ke ibu jari lah. Sama juga proses dia. Kalau ni nak bergerak ke F6. So kita gerakkan. Dia bergerak lah. Kita pin pula. Bergerak sedikit. Bergerak teruslah ke depan. Tengok dia berada di bawah. Dia tersembunyi di bahagian depan kan. Seperti dia patutnya berada di atas kaki. Kena ubahlah kedudukannya. Layer tu. Okay, bergerak ke depan. So, kat tengah. F6. Dia bergerak. Okay. So proses dia macam tu lah seterusnya. Untuk tangan kiri pula. So tangan kanan ni kita dah tak pakai. Maksudnya ni dah kosong eh. Kita boleh buang lah. Sebab takut mengganggu nanti kita. So tangan kiri pula. Ctrl B, Ctrl B. So mengganggu. Kita punya ni tutup semua supaya tak nampak. Apa lagi satu orang ni. Tangan lah. Sama juga proses dia. Okay, so mana dia punya lah. Dia kat sini pula. Okay, so kita tunjuk balik lah part yang lain. Okay, so kita ubah dia punya ni dah kosong mana. Ni tak pakai dah buang. Sama jugalah F6. Kita ubah kedudukan dia bergerak ke belakang. So, ni yang susah sikit kan. Itu yang kena lock semua tu. Mana yang kita nak gerakkan saja baru kita. Ni kita bergerak. Pastikan kita nak gerak yang mana. Ni kan sepatutnya yang belakang ni. Kita nak gerak kiri berapa. So ini F6. F6 ini ke. Ke bergerak setempat sepatutnya. Kalau saya mainkan. Baru dia bergerak. Tapi pergerakannya tak ni lah, tak semua betul lah. Sebab kita buat 3 frames. So macam konsep kambing ni tu lah. So ini kita panjangkan ke sini. Buat macam
motion twinning, bergerak ke depan. Okay, so itu yang teknik bone tool ni lah. Kalau kena carilah dekat internet, banyak sebenarnya, ada banyak kaedah. Ini paling paling cepat, paling mudah. Seperti saya katakan tadi lah, dia pecah-pecahkan setiap part-part ni. Peha satu, betis satu, kaki satu. Kiri ke kanan sama juga, tangan pun sama, kepala dengan badan lain. Dan dia boleh adjust. Tapi seperti kata Syam tadilah, pergerakan tu kena berimajinasi tinggi sikit untuk melihat kita nak buat pergerakan itu.